Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Seru Mimpi. Pagi hari ini seperti biasa kita akan menonton, melihat, menyaksikan sekitaran kota Cepuk bagian barat. Monggo pemirsa, selamat menyaksikan. Nah, ini adalah Taman Seribu Lampu. Nah, di sebelah kanan ini Taman Seribu Lampu. Taman Seribu Lampu. Nah, ini ada tanda Taman Seribu Lampu. Ada truk sedang istirahat. Sebelah kanan ini ada sebelah kiri ada kantor induk PLN, kantor induk Telkom. Monggo dilanjut. Nah, ini kereta api zaman dahulu. Kalau sebelah kiri nanti masuk tuh untuk langsung stasiun. Nah, terus ini juga masih sama. Terus ini ada mesin angguk zaman dahulu kala. Terus langsung lurus ke barat. Nanti kita lihat buntut sebelah kanan. Ini kalau kalian lihat, ini ada warung-warung kecil yang ada di ujung Taman Seribu Lampu. Ini tempat warung-warung Taman Seribu Lampu. Ya, terus ini masih ada warung-warung tempat berjualan. Indomaret, kalian lihat di depannya ada pasar buah. Oh, pasar buah, toko buah. Terus sebelah kanannya ada ke ruang induk pusat apa ya? Oh, rumah sakit umum Dr. R. Suprapto. Nah, ini rumah inap darurat IRD atau ICU. Terus lurus kantor KUA Putragung Montor. Terus lurus ke barat. Di barat ada gedung juga. Hotel Ronggolawe, Duta
lurus sampai nanti menuju ke terminal. Ini jalan menuju ke terminal Cepu. Ini pusat, kita ada pusat belanja. Ini ada gedung Oppo, ada apa ini, warung, macam-macam lah di sini. Nanti lurus, iya. Nah ini masih lampu Bangju. Sebelah kiri ada pom bensin. Nah, ini ada pom bensin. Masih lurus ke arah kanan terminal. Ke kanan terminal ini kita harus sampai di warung itu. Bravo.